channel Aninga Game. Yeay, kita lanjut ya main game Sakura School Simulator. Pada kali ini Sakura nih mau mencoba cari tahu nih guys. Katanya ya dealer itu yang ada di harbor, kalau misalnya kita isengin itu dia akan marah nih teman-teman. Emang bener ya? Wah, seperti Aoi. Tapi teman-teman, aku mau kasih tau ke kalian, ini hanya di permainan aja ya. Jadi Sakura nih iseng-iseng. Soalnya kalau misalkan kalian iseng di dunia nyata, jangan teman-teman, nanti kalian berantem lagi sama teman kalian, gak baik ya. Ya sudah kalau gitu, Sakura nih ganti baju dulu nih, soalnya masih pakai baju biru-biru. Ini cara anehnya nih, Sakura nih abis mengungkap sesuatu nih guys. Ternyata ya, Mbak Ayumi, Mas Kuzuo, Mbak Furuka, Mbak Kazuni, sama satu lagi guys, siapa tahu kalian Mbak Furuka itu punya sesuatu teman-teman. Kalian harus lihat aja ya di channel utama aku. Nah, kalau sekarang Sakura nih akan memakai baju, aku pengen menjadi siapa ya? Kayaknya aku pengen pakai baju polisi aja deh guys, supaya bisa punya senjata langsung. Nah, police officer. Oke, kalau gitu rambutnya sebenarnya sih bagus bob aja sih, tapi aku pengen seperti ini aja deh, Bu Nene. Dan warnanya aku ganti aja jadi warnanya lebih tua ya, warna birunya. Nah, seperti ini nih, matanya gak apa-apa, bagus warna biru muda. Oke, sudah cukup teman-teman. Kalau gitu kita langsung mulai ya. Aku mungkin akan pakai slot uang yang sudah aku simpan di sebelum-sebelumnya. Nah, kalian lihat kan uang aku ada 79.000, walaupun gak terlalu banyak sih. Nah, ini senjatanya kita simpan dulu ya, Sakura nih ya. Nah, wih, Sakura nih udah mau tek-tek aja, cha-cha. Keren banget nih Sakura nih guys, punya kekuatan. Yaudahlah Sakura nih, kalau gitu kita sebaiknya ke kantor polisi aja dulu. Oh, atau jangan deh, aku pengen naik sepeda aja deh. Nah, kring-kring, Sakura nih naik sepeda. Polwan cantik naik sepeda, asik. Guys, kita langsung aja lah ya, ke mana tuh, ke harbor. Aku pengen lihat nih, emang bener ada dealer. Coba ya, dealer sekarang mengenali Sakura nih nggak ya? Itu dia tuh Mas Ayumu. Kok dia ada di situ ya guys ya? Waktu di aku cariin itu di channel Anurha ini dia nggak ada loh, sampai ke promenade loh. Ah, aneh teman-teman. Yaudah kalau gitu aku nyebrang dulu ya. Aku lewat mana ya? Oh, lewat sini, aku lupa. Yaudah guys, kring-kring, asik naik sepeda. Tapi teman-teman nggak bisa lewat sini. Sakura nih, kamu kamu lewat sana aja. Berarti kita harus sampai pojok sana, guys. Soalnya kan kalau di sini kan di pantai, nanti malah ya ketemu sama ikan Nemo lagi, bukannya dealer. Coba ya, kita lihat ya. Nah, aku pengen lewat sini ya, guys. Tembok yang ini nih, guys. Temboknya muat gak ya buat sepeda ya Sakura nih? Ah, coba Sakura nih, coba tunjukkan kebolehanmu. Coba ya, guys. Aduh. Coba. Wuhu. Sakura nih. Kok kamu kayak gitu? Nah, teman-teman, keren banget kan? Lihat dong. Ayo Sakura nih, kamu jalan naik sepeda lurus. Pelan-pelan, alun-alun. Mantap, teman-teman. Keren banget Sakura nih bisa naik sepeda di tembok nih. Wah, emang ya bisa apa aja nih Sakura nih. Coba kita lihat ya, guys. Pelan-pelan aja lah naik sepedanya. Aku pengen lihat nih di samping udah ada dealer belum. Coba ya, kita lihat mana nih dealer. Ting-ting, kring-kring, asik. Mana ya, apakah ada dealer? Nah, ada teman-teman, lihat tuh dealer tuh. Kita lihat ya, mana tuh dealer. Oh iya, bener-bener guys, dia sudah pegang senjata. Yaudah aku turun di sini aja. Cia, mantap. Halo dealer, selamat pagi. Halo, ada yang bisa dibantu Bu Poluan? Oh ada dong. Dealer, aku pengen tahu dong, kamu bisa gak sih diajak pergi? Apa maksudnya gimana? Ikut denganku. Ngapain ikut dengan Bu Poluan? Ikut aja, aku pengen tahu. Katanya kamu jago berkelahi ya. Wih, gak boleh Bu, berkelahi itu gak boleh buat sembarangan. Iya saya tahu sih, tapi saya cuma pengen ngetes doang. Kan kamu punya senjata nih. Wah, ini juga gak boleh Bu. Ini tuh senjata hanya untuk menjaga harbor di sini nih. Kalau ada perkelahian, saya langsung tunggu tangan. Wah, keren banget sih. Aduh, Mas Dealer, kalau gitu ayolah ikut dengan saya lah. Gak bisa Bu, saya harus jaga di sini. Ah, gimana sih guys? Udah deh kalau gitu. Udah deh Mas Dealer, saya bukan mau beli senjata ke sini, tapi saya mau iseng. Sakura nih, kamu ditembakin. Oh my god, guys, langsung ke aduh, parah banget ini ya Mas Dealer nih ya. Beneran guys, dia kalau diisengin dia langsung nembak Sakura nih. Oh my god, kenapa seperti ini? Wah,
arbor, kita lihat ya. Mana dia tuh? Aku KO lagi, teman-teman. Oke, fix. Aku harus beli nyawa. Oke, aku enggak mau kalah sama dia lagi. Apa ya, Bu? Aku pengen beli dong nyawa yang banyak. Oh iya ya, boleh, silakan Sakurani. Makasih. Tapi kamu jangan. Jangan naruh senjata di belakangmu. Aku. Iya, ya, maaf. Ya udah. Saya pamit dulu ya, Pak ya, Bu. Iya, dadah. Dah. Ayo guys, kalau gitu kita langsung train aja deh. Aku berdoa dulu ya. Aku simpan dulu deh, entar Mbak Sren takut lagi. Mbak Sren. Aku pengen beli nyawa dong. Iya, iya, boleh. Ini udah belum? Udah cukup. Terima kasih ya, sama-sama. Ayo guys, kita berdoa dulu ke Dewa Kucing. Dewa Kucing, tolong selamatkan aku ya. Aku pengen mengalahkan dealer nih. Jago banget dia. Pok, amin. Ayo guys, kalau gitu kita langsung saja ke dealer ya. Tapi aku langsung aja pakai senjatanya basuka. Ah, coba kita cari tahu. Mana tuh? Harbon, sini kamu kalau berani. Mana dia guys? Mana dia? Harbor, keluar kamu! Lah, hilang dong dia. Ih, aneh banget. Oh, jangan-jangan dia ke polisi, guys. Mana? Ibu Yuni, apakah melihat dealer? Wah, Sakurani, saya tidak melihat. Lah, kemana ya? Aduh, ya mana Bu Yuni? Marah lagi Pak Ken-Ken. Aduh, Pak Ken-Ken juga nggak tahu lagi, guys. Kayaknya aneh banget nih. Baru deh kalau gitu, gimana ya dealer? Gimana ya, guys, ya? Kok malah nggak ketemu sih dealer nih? Ngeselin banget. Dealer, keluar kamu! Keluar kamu, jangan bersembunyi! Aduh, guys, ya udah capek-capek Sakurani. Aduh, sebaiknya kalau gitu ya, teman-teman. Aku pengen banget ngalahin dealer nih, tapi dealernya udah keburu hilang. Aduh, di mana? Oh, dia di sana, di sana. Oh, aku diradarin. Ah, itu dia! Dealer sini, kamu maju, kamu! Coba ya. Ca. Mana dia, guys? Ih, malah gak muncul. Dia sembunyi di dalam pasir. Parah. Lah, kok tiba-tiba ada Ibu Yuni? Ibu Yuni, ngapain? Ngapain Pak Ken-Ken sama Ibu Yuni dari sini datang? Kenapa? Sakurani, kamu membuat keributan ya? Aduh, mohon maaf ya. Tapi ini bukan Ibu Yuni, guys. Ini namanya Police Woman. Ini juga. Ini siapa? Dua orang ini adalah itu loh yang ada di mobil warna hitam itu loh, kalau buat keributan loh. Karena kalau Sakurani ke police station ada Ibu Ioninya. Nah, ini kan Ibu Ioni, guys. Lah, berarti teman-teman, coba kita balik lagi ya. Tuh. Serem banget, polisi yang satu lagi matanya hilang, teman-teman. Kalian lihat gak sih tadi matanya merah kayak putih kayak gitu, guys. Yang ini nih, yang di sebelah kanan nih. Kalau yang di sini kan enggak. Tuh kan. Ya ampun. Ah, udahlah, aku takut ya, teman-teman. Tapi dealer masih ngelayanin jualan loh, guys. Coba lihat deh. Ya aku carry ya. Nah, bisa di carry enggak, guys? Nah, carry. Dealer, cepetlah bangun. Tadi bisa di carry, guys. Gimana caranya carry ya? Aduh, kesulitan nih. Terus polisi-polisi di sini pada ngapain lagi? Gak jelas banget. Nah, aku bawa aja. Lah, Sakurani dong yang dikejar. Ya ampun, yaudah kalau gitu kita selamatkan dealer ya. Pak dokter, tolong selamatkan dealer ya. Kenapa dia, Sakurani? Iya, aku tembak.
cuma pengen tahu apakah Dalar marah kalau misalkan saya isengin. Oh ya sudah, sini saya sembuhkan. Ya udah Pak, tolong ya Pak. Iya iya. Nah guys, udah aku sembuhin nih. Oke Dalar, kamu sudah sembuh. Terima kasih ya Sakurani, lain kali jangan seperti itu ya. Oke deh Dalar, mohon maaf ya Dalar. Iya iya. Yaudah yaudah, kalian pada pergi gi. Oke oke Pak. Iya iya, terima kasih ya Pak Ibu. Sama-sama. Ya guys, Dalar kayaknya mau jagain Pak Yabu deh. Itu masuk ke dalam tanah, tapi aku heran ya, kenapa tiba-tiba muncul 4 polisi dari dasar laut guys. Jangan-jangan mereka datang dia guys. Ya ampun, ya sudahlah, aku lupakan saja, nanti kita cari tahu ya di mana tempat tinggalnya policeman sama policewoman itu ya teman-teman. Next aku akan buatin part keduanya kalau kalian setuju ya. Nanti aku cari tahu deh polis itu datang dari mana guys. So kalau gitu teman-teman, untuk kalian yang suka video aku kali ini, jangan lupa di like seperti biasa jempolnya, dan subscribe channel aku, di subscribe juga channel Anurani, karena di sana juga aku upload game Sakura Squid Simulator loh. Kalau begitu, terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video ini game selanjutnya. Bye.